Warga desa Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta, mampu mengubah kawasan kumuh bekas terdampak banjir menjadi sebuah taman rekreasi yang menyenangkan. Selain bisa bersuah foto berlatar belakang pemandangan tepi sungai, pengunjung juga bisa menikmati sensasi menyeberangi sungai dan susur sungai dengan perahu. Banyak orang tidak menyangka jika tempat yang sebelumnya merupakan kawasan kumuh dan kotor oleh sampah sungai dan lebatnya pohon bambu, kini menjadi sebuah taman rekreasi alternatif dan wahana bermain keluarga dan menjadi ikon baru di Desa Wonokromo yang dinamai Taman Glugut. Penamaan Glugut karena mengingat sebelumnya tempat ini kotor dan banyak duri pohon bambu dan kumuh pasca diterjang banjir Sungai Opak beberapa waktu lalu. Menurut warga, tempat ini menjadi ramai karena adanya jasa penyeberangan, sehingga atas inisiatif warga setempat dibuatlah sebuah taman untuk beristirahat. Semangat warga membersihkan tempat ini dilakukan setiap hari hingga lingkungan menjadi bersih. Guna menunjang taman rekreasi ini, warga menyediakan jasa susur sungai menggunakan perahu dan sejumlah pengunjung mengaku senang dan salut atas inisiatif warga yang mampu mengubah sungai kotor menjadi taman wisata. Jadi kalau menurut saya ini satu hal yang baru ya, soalnya kebanyakan orang itu mikirnya kali, Kali Opak gitu kan. Oh, kali itu berarti tempat yang kotor, kumuh gitu kan Mas. Tapi kalau di sini beda, kali di sini mungkin, bukan mungkin lagi sih, memang sangat bersih gitu daripada kali yang lainnya kayak gitu. Banget sore ini kita bisa berkeliling di Taman Glugut namanya, bisa naik kapal mengelilingi sungai, di mana ini benar-benar kayak di Amazon. Meski masih dalam pembenahan, namun pengunjung setiap harinya terus bertambah. Warga berharap tempat ini bisa terus dikembangkan menjadi objek wisata alternatif yang lebih baik. Pengelola mengatakan konsep wisata ini dibangun dengan berwawasan lingkungan untuk mengedukasi anak agar memiliki rasa cinta terhadap lingkungan. Dari Yogyakarta, Mukhawan Cendana TV mengabarkan.